Pemirsa, satu unit sepeda motor milik guru bimbel di Jalan Mayor Zain Lorifai, Kelurahan Slamet, Kecamatan Danau Sipin, Raib di Gondolmaling. Aksi pelaku ini terekam kamera CCTV. Inilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor milik guru bimbel di Jalan Mayor Zain Lorifai, Kelurahan Slamet, Kecamatan Danau Sipin pada Kamis 19 Januari 2023, sekira pukul 12.00 siang. Tampak pria berbaju hitam dengan menggunakan helm hitam itu dengan cepat merusak stop kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang disimpan di selipan celananya. Aksi itu dilakukan saat korban tengah mengajar murid bimbel. Saat akan istirahat siang, korban baru mengetahui bahwa sepeda motor yang diparkir di depan rumah bimbel telah raib di Gondolmaling. Miftah, korban curanmor ini mengatakan setelah melihat rekaman CCTV, pelaku tampak beraksi seorang diri dan pelaku sempat duduk di depan teras rumah bimbel tersebut untuk mengamati situasi. Hari Kamis kemarin. Jam berapa tuh? Jam, kalau lihat dari CCTV itu jam 12.20 itu maling pelakunya udah datang kayaknya ke tempat kejadian itu. Terus baru sadar itu sekitar jam 1 kurang 5 atau jam 1 kurang 10 itu sudah sadar kalau motor udah nggak ada lagi. Iya, pas mau keluar kan mau beli makan, itu jam istirahat mau keluar mau beli makan. Jadi pas cek di parkiran itu udah nggak ada lagi motor. Atas kejadian ini, korban telah melapor kejadian tersebut ke Polsek Tanaipura. Korban berharap pihak kepolisian dapat mengusut kejadian pencurian sepeda motor tersebut. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.